الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Setiap kita dihiasi oleh sifat-sifat yang kontradiktif. Mana yang lebih dominan? Dengan itulah orang menyebut kita. Di dalam pribadi kita ada sifat sabar, ada sifat marah. Kalau sabar yang lebih dominan, kita disebut penyabar. Kalau marah yang lebih kuat, kita disebut pemarah. Sesabar apapun orang, dia mesti punya sifat pemarah. Sepemarah apapun orang, dia mesti punya sifat sabar. Nah, ibadah puasa mendidik kita agar lebih mendominankan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mulia. Nah, salah satu dari sifat itu adalah sabar. Sebuah hadis baginda Rasul menyatakan, as-siyamu junnatun, fa idza kana yaumus siyami ahadikum fala yarfus wala yafsuq, wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim inni shaim. Puasa adalah dinding, benteng. Apabila salah seorang kamu tengah berpuasa, janganlah berkata keji, berkata kotor. Kalaupun ada orang mencaci maki dia atau mengajaknya dia berkelahi, bertengkar, hendaklah dia berkata, maaf, saya sedang sabar. Maaf, saya sedang sabar. Perlu benteng dalam kehidupan ini supaya kita tahu diri mana kapling yang boleh kita langkahi, mana yang tidak. Mana hal yang harus kita lakukan, mana yang tidak. Bahwa kita mau cepat naik pangkat, boleh, tapi harus ada sabar, ada cara. Bahwa kita kepengen cepat jadi orang kaya, boleh, tapi sabar, ada cara. Seperti kita puasa sekarang ini, bahwa perut ini sudah melilit, tenggorokan sudah kering bukan main, ada, boleh, sabar, ada waktunya. Bahkan luar biasa dilatih sabar pada saat kondisi sedang peka. Dalam keadaan lapar dan haus, orang itu kan peka. Sedikit tersinggung, temperatur naik. Dikala itu orang diperintahkan, sabar. Kalau perut kenyang, tidak haus, uang ada, badan sehat, disuruh sabar. Sabarlah orang. Tapi pada kondisi yang peka seperti ini, satu bulan ini untuk menghadapi 11 bulan sesudahnya, bagaimana sabar bisa menjadi bingkai kehidupan kita? Sabar di dalam mencari harta, sabar di dalam mengejar karier, sabar di dalam mengembangkan nilai-nilai luhur. Sehingga dengan adanya bingkai kesabaran ini, hidup kita 11 bulan sesudah Ramadan nanti dihiasinya dengan nilai-nilai yang indah dari bentuk kesabaran. Kemudian, kapan kita harus melaksanakan sabar itu? Umumnya di 3 tempat. Pertama, sabar dalam melaksanakan taat. Sabar dalam melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Karena pada saat kita sudah mengikrarkan diri bersedia menjadi pelaksana perintah Allah, kala itulah cobaan, godaan, tantangan, rintangan selalu datang. Iblis, musuh utama kita, tidak pernah berhenti sekejap pun. Tiap kali kita berencana untuk melaksanakan taat, tiap saat itu pula beliau iblis menyatu rencana bagaimana menggagalkan ini. Kita ingat dalam sejarah kurban, ketika Ibrahim diuji oleh Allah, turun perintah menyembelih putranya, ujian melaksanakan taat.
Iyalah kalau orang lain, anak cuma sebiji mata wayang, buah hati belahan jantung, pelanjut cerita penerus sejarah, sudah lama diharapkan. Turun perintah seakan Tuhan ingin berkata, Ibrahim, kau memang cinta kepadaku. Tapi setelah kau punya anak, masuk cinta anak ke dalam hatimu. Ayo buktikan, mana yang lebih besar, cintamu kepadaku atau cintamu kepada anakmu? Sembelih anakmu. Ketika Ibrahim akan melaksanakan perintah itu, iblis ngatur strategi. Ini gendeng ini Ibrahim. Luar biasa. Kalau tiap orang punya iman seperti ini, kata iblis, gak ada teman kita di neraka. CS kita gak ada sudah. Ini harus digagalkan. Datang iblis menggoda Ibrahim. Kenapa mau kau sembelih anakmu? Perintah Tuhan. Ah, Tuhan cuma sentimen sama kau Ibrahim. Dia tidak kepengen kau punya keturunan. Jangan dilaksanakan. Tidak ada urusan sama kau iblis. Ini perintah Allah. Mundur. Gagal menggoda Ibrahim. Iblis pindah menggoda Siti Hajar. Barangkali perempuan lebih mudah. Karena perempuan umumnya lebih panjang rambutnya dari pikirannya. Lebih peka perasaannya. Hajar, kau tahu anakmu mau dibawa kemana dengan suamimu? Mau disembelih. Masa sih? Kok sampai hati menyembelih anaknya sendiri? Katanya itu perintah Tuhannya. Oh, kata Siti Hajar, kalau ini perintah Tuhan, jangankan cuma anakku Ismail, aku pun ibunya mau ikut disembelih. Tidak ada urusan sama kau. Minggir. Dua kali kecewa iblis, gila ini. Dikira perempuan imannya lemah, malah lebih hebat lagi. Tanggung-tanggung mau ikut disembelih sekalian. Gagal menggoda Siti Hajar. Turun iblis menemui Ismail kecil. Ismail, kau mau dibawa ke mana sama bapamu? Gak tahu. Kau mau disembelih? Kenapa mau disembelih? Katanya itu perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan, iblis, zahir batin saya siap, zahir batin saya ikhlas. Iblis mau bicara lagi, Ismail ngambil kerikil kecil. Idhab ya la'in. Pergi, laknat terkutuk kau. Tengoklah iblis, dia berputar saja di rumah tangga kita. Suaminya mantap, dia datang kepada istri. Istrinya teguh, dia datang kepada anak. Tidak akan berhenti usahanya di dalam kita menggagalkan upaya agar kita jangan mentaati perintah Allah. Sabar di dalam taat. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Di dalam meninggalkan yang dilarang. Orang tahu kita peminum, sudah mau berhenti, ada saja, ah kau jangan bertingkah lah, kau kemarin kan pakarnya, sekarang aja. Sudah berhenti kita berjudi, Allah sekali-sekalilah, sekali-sekali gak apalah, banyak saja bujukan, rayuan agar kita kembali kepada penyakit lama. Meninggalkan maksiat, meninggalkan yang dilarang Allah pun perlu kesabaran, karena bukan main godaannya. Sebagaimana halnya juga dengan puasa ini. Puasa di Jakarta, di kota-kota besar, insya Allah pahalanya lebih besar daripada puasa di desa terpencil. Kenapa? Godaannya tidak seberat di kota besar. Di kota besar kita lihat tulisan gede-gede, hormati orang puasa. Di bawah yang makan biasa. Ini sebuah potret, semakin tinggi nilai taat, semakin tinggi keinginan meninggalkan maksiat, semakin berat juga cobaan dan bisikan iblis. Maka semakin diperlukan kesabaran itu. Lalu tempat yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi kesulitan, cobaan, ujian. Baik dia dalam bentuk yang menyenangkan maupun dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Kalau bukan sabar yang jadi bingkai, maka ketika datang kesusahan, kita akan seperti ayam sampar. Hidup segan, mati tak mau. Bagai kerakap tumbuh di batu. Tetapi kalau bingkainya adalah sabar, kita akan seperti karang di tengah samudra. Dihantam gelombang yang bagaimanapun besarnya, dia tetap tegar, berdiri dengan kokohnya. Begitulah orang-orang beriman yang diberikan bingkai sabar sebagai hasil pelaksanaan ibadah puasanya. Nah, sabar ini tentu tidak ada habisnya. Pada tatanan dan situasi tertentu ada batasnya memang, tapi secara umum tidak boleh kita berkata habis sudah sabar saya. Ya mungkin dalam hal itu, tapi dalam hal lain
tidak boleh sabar itu habis dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang diberikan sifat sabar ini, seperti sudah dicontohkan, bagaimana sabarnya Ibrahim, bagaimana sabarnya Siti Hajar, bagaimana sabarnya Ismail, melaksanakan perintah Allah dan mereka lulus. Lalu Ismail selamat digantikan dengan seekor kambing kibas, dan kemudian Ibrahim diberikan lagi kegembiraan dengan beroleh seorang putra lagi yang bernama Ishak. Inilah hakikat sabar dalam taat. Tidak akan rugi orang yang mau berkorban. Ibrahim siap menyembelih Ismail. Ismail diselamatkan oleh Allah. Kemudian Ibrahim ditambah karunia seorang putra yang bernama Ishak. Sebuah potret tidak akan pernah rugi orang yang mau berkorban, ikhlas dalam berkorban, dan sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sabar juga dalam meninggalkan apa yang dilarangnya. Karena ada kesan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga dan jalan yang menuju ke sana dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya neraka dan jalan-jalan yang menuju ke sana diselimuti oleh hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang kita cenderung memang melaksanakannya. Karena itu, belum tentu yang menyenangkan kelihatannya akan menyenangkan juga seterusnya. Pandai-pandailah kita memilah dan memilih antara keuntungan jangka pendek dengan kerugian jangka panjang, atau kerugian sesaat tapi menguntungkan pada kehidupan jangka panjang. Lalu terakhir, sabar dalam menghadapi